Hey yo, what's up peeps? Welcome back again with me, Jackals in here. Kembali lagi bersama gua Jackals. Dan kita kembali lagi bermain untuk game yang gak jelas ini, yaitu Streamer Life Simulator. Yang ya masih kagak jelas ya, gini-gini aja sih gamenya. Kemana ya? Gua kayaknya mau ngelakuin sesuatu sih untuk saat ini. Mungkin akan nge-live lagi, tapi sementara ini kita akan lapar, jadi mungkin kita akan cari makan dulu. Oke. Untuk cari makan, seharusnya kemarin udah dapet makan sih. Cuman ini gua akan beli dari sini karena lebih cepet. Oh ya anjir, gua lupa kalau uang gua taruh kartu kredit semua. Oke, berarti kita ya terpaksa harus ke komputer. Loh. Oh ya, gua lupa. Belum gua nyalain. Memang ini banget sih. Game ini memang bisa dibilang berat sih. Dan juga bisa dibilang berat, bisa dibilang ringan enggak, walaupun grafisnya kayak kelihatan game-game yang indie banget, cuma enggak ringan sih menurut gua. Gua beli aja sih kalau gini urusannya. Kemarin dapat uang berapa ya, kalau nggak salah $1000 mungkin, yang dari start game awal. Bentar, napa sabar. Gua beli ini aja deh, burrito sama minuman. Minumannya mana ini, minuman bir? Nope, masih pagi kok minum bir. Air putih aja. Terus keluar dulu rencananya. Oh iya, gua mau pingin ini sih. Kemarin gua belum sempet lihat-lihat ini sih isinya. Gua ganti wallpaper aja dulu. Nah, ini kayaknya cocok sih. Terus sambil nunggu ini ya, sambil nunggu makanannya, tiba-tiba makanannya udah datang aja. Dan ya seperti biasa, makanannya dilempar begitu saja. Oke, kita ambil, kita minum. Gua masih belum punya ini masalahnya. Belum punya bathroom, rumah kamar mandi. Jadi kemungkinan gua kali ini akan beli kamar mandi dulu, bathtub. Ya mungkin ini ya, game ini perlu progres menurut gua sih. Dan nggak bisa cepet juga progresnya. Zamazor. 6.5 hours later. Bisa dibilang game ini itu gimana ya menurut gua ya? Kalau sama internet cafe simulator dulu emang beda sih. Kalau internet cafe kan fokusnya memang nyari duitnya. Kalau ini kan memang fokus simulator untuk ininya sih. Oke. Gua beli satu ini aja dulu. Bathtub. Uang kita tinggal $500 tapi masalahnya ini. Terus kita perlu shower. Ya emang perlu lah. Masalahnya ini belum datang. Ini kalau nggak salah bisa ini nggak sih? Nah, water bottle kita ambil. Kita ambil gas bottle. Oke. Agak gimana ya lihatnya? Ya masa kita korek-korek sampah loh. Ini streamer macam apa ini kok? Streamer kok korek-korek sampah ya. Gak punya uang memang. Jam berapa ini? Jam 2:15. Ya sebagai seorang streamer ya, kita aktif malam hari sebenarnya. Cuma ya mungkin habis ini kita live. Ini gua mau beli makanan lagi sih, makan siang. Beli apa ya? Mungkin makan siang ramen, mungkin
sama ya soda lah. $10. Tinggal tunggu makanannya datang. Woi, apa bro? Ini kok, tapi ini anehnya ya, gua nggak rasis atau gimana ya? Tapi rata-rata orang di sini kulit gelap semua. Macam nih orang. Ini laki apa cewek, gua juga nggak tahu. Ini mungkin orang Brazil ini mungkin sih. Masih mending ini. Ini orang kulit gelap juga. Nah, ini baru nemu satu orang kulit putih nih di lingkungan kita ini. Gak paham sih gua. Dan ini masalahnya gimana caranya mandi nih, gimana? Gua kagak tahu, bro. Kita lihat-lihat aja dulu sih menurut gua, karena gua agak kepingin nge-explore lagi untuk masalah sialan. Ada orang jualan di depan rumah gua. Gua kepingin ini sih lihat-lihat ini lagi sih. Ini teks ini ya jelas pajak sih. Tapi emang streamer bayar pajak? Gak tahu sih. Wong YouTuber di Indonesia aja kayaknya bayar pajak juga. Oke. Okay. Sumpah lemot lemot banget sih ini. Workers, workers ini apa? Sumpah. Ini lemot banget. Here moderator to stream. Oh. Enggak berarti. Turnamen Zootube. Oke. Okay. Ini judi sih ini sih. Job king apa job king ini? Lama-lama gua perlu ini apa namanya? Nambah RAM ini kayaknya. Pizza kasir. Tukang pizza ini lumayan. Driver Uber ini juga lumayan. $30, $45. Kayaknya mungkin belum, jangan-jangan. Gua enggak akan ambil job dulu sih. Mungkin kita fokus ke streaming aja ya. Ya mungkin bagus sih untuk kerja kayak gitu, untuk tambahan, cuma gua enggak yakin. Gua masih belum yakin sih. Kita buka Blender, kita buka OBS. Ya OBS, suatu yang seharusnya OBS menjadi OBS. Blender ini sebenarnya apa ya? Twitch. Gak tahu sih gua. Udah login kan? Kita login dulu. Oke, successful. Add duration mungkin 20 detik lah. Keystream 9104. Namanya mungkin kegabutan. Gitu aja sih. Gua masih belum tahu nama yang cocok untuk stream gua, jadi gua ya gitu-gitu aja deh. Recommended bitrate 700. Showcam masih belum bisa, energi kita tinggal 70%. Ya just chatting lah, start stream. Kita mulai live. Jadi ya mungkin ini nanti ya mungkin di kalau ibarat memang real life ya. Hello guys, ya mungkin gitu sih. Sebuah kegoblokan yang energy level sit like a crest to extreme energetic move. Ya kita buat energetic move lah. Stream loyalty 6%. Ini donate receive. Oke, energy level sit like a crash. Maybe everyone was living inside computer game. I think in the blender should be added in 18 plus category. The mood of stream chill, santai aja, nggak usah terlalu ini, karena ini kegabutan kan. Do you hate YouTubers? What language do they speak? About chips and cola.
I know everybody in Blender. I see you for... Oh, jadi dia pertama kali lihat kita. Childhood memory. Oh, memory masih. Tell memory you pissed underneath. Clever baby lah. Kita berlagak jadi orang pintar. Politics in chat free. Energi kita masih 38%. Oke, okay, masih aman lah. I have $2, I can sup if I find 3 more dollars. Maybe everyone was living inside the computer game. Ya, ya gini-gini aja sih. Bentar. Volume kita aman sih. Gua memang setting very low ya, karena memang enggak kuat sih. Jadi ini gua belum terusin ini. Gua pause dulu. Gua kasih tahu settingan gua ya kayak gini ya. Dan bisa dibilang ini masih berat. Oke. Okay. Can you introduce a product you don't like for money? I do everything for money lah. Ini opportunity, kesempatan tuh harus di inilah. Airport your stream because this makes me happy. There's gonna streamer on. There is one. There is another streamer on the agenda. Make a boring statement. Gua enggak kepingin skandal. Politik chat free. Tapi BTW ini ya enggak mulai bagus ya. Respon-responnya ini bad stream. Baru dibilang satu udah anu ban. Don't watch this stream guys, ban. You can never be a good streamer, ban. Eh salah, ban. I report your stream because it makes me happy. Okay. Stream control, chat only stream. Okay. Streamernya selesai dan segitu aja loh. Okay. Jadi kita dapat kegabutan ini ad revenue show ad ya karena masih belum ada ya subscriber icon kita buat ini aja kok lucu sih tapi ini model-modelnya ini kucingnya semacam itulah earning 10,5 ya, advertising blur share total follower 33 subscriber 6 live viewer 13 dapat $10,5 lumayan. Kalau jadi partner ini gimana sih? Required condition live viewer 400, total subscriber 100. Kita targetin itulah pasti. Oke, shutdown dulu udah malam. Streaming dari siang sampai malam. Sebentar. Kalau enggak salah gua tadi beli shower ya, belum datang. Kita tidur dulu aja guys. Oke. Okay. Jadi Sifan game ini itu ini sih lewat-lewat apa namanya? Lewat kaget gua. Lah bathtub segede gaban kayak gini kok ditaruhnya macam itu loh. Sekecil itu kotaknya. Kan gak jelas ya. Take shower dulu. Mandilah, harus mandi gimana pun. Toilet. Oke. Mandi lagi biar 100% higienis. Terus kita beli makanan, kita nyalain komputernya dulu. Kita biarin dulu sih. Gua mau ambil uang dulu sih. Soalnya kalau dilihat-lihat uang gua ini dikit banget. Gua nggak punya uang sama sekali. Gua masukin kartu kredit semua. Mana ya? Oh iya, ini dapat ini. I can sell to a dealer. Oke, okay, gas botol dan semacamnya. Jadi pemulung intinya sih. Gua mau ngambil money from credit card. Gua mau ambil ya $50 deh. Keluar.
BTW dealer ini di mana ya? Dealer ini ya. Ini bisa dimasukin enggak? Enggak bisa. Dealer. Enggak tahu sih dealer di mana. Beli makanan dulu. Kedinginan. Oke, ini jam berapa ini? Kan enggak bisa dilihat anjim. Oke. Jam 11. Saatnya waktu santai ya. Waktu santai itu ya jelas harus ini sih. Enggak ngapa-ngapain. Hah? Astaga. Dihack lagi dong. Episode kemarin dihack. EPRT. Hack blocket mantap. Episode kemarin dihack, episode sekarang dihack. Dua kali dihack loh. Freelancers. Kita bisa kerja freelancer juga rupanya. Ternyata lebih masuk akal game ini daripada kehidupan saya. Entrance fee ini mungkin ya. You should get a key binding finding capital letters and numbers from within the scattered code block. You must enter the code by typing code at the beginning. Code R6JD. Oh ya yeah, ya. Yeah. Kode A42 FFX. Access deny. Hah? Terus gimana? Ya gimana anjim? Return kode A. Oh, kode A42FX kayak gini. Oh, starting with kode. Kodenya ini kagak ini access deny. Gak tahu deh. Gua tinggalin aja. Gua masih belum paham sih. Blender mana Blender? Atau YouTube? Kita bisa jadi YouTuber enggak sih? YouTuber enggak sih? Kalau bisa ya baguslah. Oh iya bisa. Tapi kita masih belum punya ini ya. Masih belum punya video untuk diupload. Gmail ada pesan rupanya. CDmail bukan sih. Oke, okay. Ya terserah game ini sih. Oke, okay, mantep. Ya tadi gua cek udah dapet uang sih dari Blender tadi. $10. Kemana ya? Apps. Ada aplikasi apa aja sih? Sumpah lama banget dah. An application that you can download all games on to play. Oke, okay. Kita download Steam sama Streamlabs. Streamlabs. Aves. Sudah deh. Kita tinggal dulu mungkin. Gua mau jalan-jalan dulu. Oh, kita beli makanan dulu. Bentar. Kita beli makanan sekaligus lah. Sekalian kan. Nanti streaming jam sore waktunya makan juga. Kita beli apa kira-kira? Tadi cuma makan es krim.
Ya, beberapa jam kemudian kebuka akhirnya. Mungkin porridge bubur sama bir deh, udah complete payment. Kita tinggal dulu, mungkin kita biarin. Terus kita beli es krim dulu bentar satu. Dealer ini di mana sih dealer ini? Gua pengen nyari yang namanya dealer ini. Katanya bisa jual barang-barang rosokan ke dia. Ini. Oh ya, benar. Gua mau jual ini sama ini. Ya mana? Keluar. Ya kayak gitu juga pak musiknya pak. Dealernya orang tentara. Oke, makan, makan. Kita tutup pintunya. Kita langsung open streaming lah. Bentar, Steam ini berapa sih harganya? Mixer 3 110 dolar. Counter Strike 79 dolar. Volgang 85 dolar. Cyberprank 2066. Gua enggak tahu sih. Oke, langsung aja kita ke Blender, kita streaming lagi. Cari follower. Mau streaming game tapi enggak punya game. Mana ini? Blender. Lama banget, bro. Bro, gua pegel nunggunya. Terus kita buka OBS. Nama ininya mungkin andai saya menjadi streamer. Quest complete. Ya emang udah komplit lah. Tuh, kodenya sama. Stream setting. Ya. Star stream lah. Langsung aja. Ini tuh apa sih yang merah-merah ini? Subscriber. Oh, ini subscriber kita. Ini live viewer. Total follower. Ini apa ini? Donate receive please check Streamlab. Oke, Streamlab. You guys stream can be boring. Tell a story. Kita buat sesuatu yang aneh-aneh aja buat story enggak jelas. Streamer is going well. Hello, don't forget me in future. Oke, yang enggak akan gua lupain kamu. New top chat. Beautiful streamer. Kita ngomongin streamer yang cantik-cantik. Duh, kok ketutup. I'm so bored. Press F. I wasn't very sleepy. I will take a look here. Suggest good movie. I hate all of you stupid here. Bad stream. Block. Do something entertaining audience. Such as a great movie. You can be never a good streamer. Kita ban yang negatif-negatif ini. Can you introduce product? I do everything for money lah. Yang penting dapat uang. I saw the IP address. I will send the DDoS. Kita block. I have not watched the broadcast yet, but I don't like it all. Gak suka dia sama broadcast kita. Kita ban. Open stream, let this disgusting stream. Insult those who subscribe or donate. Ban all his family. Gak peduli gua. Saja. Kok kejam banget gini ya? Dia
ngehina kita, terus kita ban langsung segitu sama sekeluarganya, tujuh turunan listening to music in vain it makes me sound in my ear. Talk about artistic thing that improve the quality of stream. Beautiful picture. Kita tonton tentang beautiful picture. All of you stupid here. Dia lagi. Ini komennya diulang-ulang sih menurut gua sih. Listen to music. Kita naikin ini semua sih. Subscriber kita nambah 10 orang, mantap sih. Kita dapat $20 hari ini. 2 jam setengah kita udah streaming. Very cool, I'm cool. Ya enggak. Read message often. Once in a while. Live viewer 21, follower 48, subscriber 10. Shit, kapa. I saw you outside today. Siapa ini? Siapa ini kok tiba-tiba ngelihat kita dari luar? They wonder about their financial situation. So-so lah, so-so. Stream chatnya kita tutup dulu mungkin. Guys, stream can be boring. Kita tell story yang sebenarnya nggak ada mungkin. Dan mungkin kita stop streaming. Okay. Bentar. Gua kepengen ini. Astaga. Dua kali di episode ini. Episode kemarin satu. Tiga kali kita dihack. V, G, Y, M. V, G, Y, M. Gampang ini kalau Lukas lagi loh. Mumpung gampang untuk kalau ngambil ininya ya. Apa namanya? Ngeblok-ngeblok gini. Ini nanti aja, nanti aja. Kita shutdown. Kita shutdown dan mungkin kali ini, episode kali ini mungkin segitu aja ya. Nggak terlalu gimana-gimana sih. Kita tadi progress udah 2 kali stream dan dapat ekspektasi dapat $20 ya. Menurut gua kalau stream ya memang gitu sih. Ini memang kehidupan streamer ya, mungkin memang kayak gitu. Dari sesuatu yang kosong nanti jadinya sesuatu yang bagus sih. Oke. Sampai jumpa mungkin di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Jangan lupa untuk selalu follow IG-nya The Checkers at Checkers Official. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye, gua tidur dulu.